apa kabar sobatku semua? Mudah-mudahan semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Dan kita bertemu lagi dengan saya di Yuwanda TV Channel. Hari ini saya berada di wisata edukasi Pak Budi di daerah Desa Sekarmojo Purwosari Pasuruan. Tapi sebelum kita lanjutkan tayangannya, yuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Terima kasih sebelumnya ya bosku. Nah, sekarang saya mau sedikit cerita ya teman-teman. Pada awal mulanya saya iseng jalan-jalan dan juga nyasar masuk perkampungan dan hutan. Lalu saya muter-muter, kemudian saya tidak sengaja ketemu wisata edukasi Pak Budi ini. Dan akhirnya saya mampir alias masuk ke tempat ini. Dan sekarang saya ingin beristirahat, dikarenakan saya ingin tahu apa aja sih isi wisata edukasi ini. Yuk, cus, masuk ke pintu masuk. Tapi sebelum itu kita dicek dulu sesuai protokol atau alias sesuai prosedur yang ada, karena lagi musim COVID-19 alias Mbak Corona ya teman-teman. Nah, di sini kita beli tiket dulu. Ya, ya, baik. Ya. Oh ya. Ya, terima kasih. Yuk, sekarang kita capcus ke lokasi berikutnya. Nah, sekarang saya mau pasang dulu gelang tiketnya ini di tangan saya. Nah, tiket masuknya ini per orang dewasa ya teman-teman, itu harganya 35K, dan di atas umur 5 tahun sudah dikenakan biaya orang dewasa. Begitu juga harga tiket parkir mobilnya dikenakan 6.000 per mobil ya bosku. Wisata ini bukanya jam 9 sampai jam 5 sore ya teman-teman, dan begitu juga tutupnya hari Selasa, bukan hari Minggu atau Sabtu. Cukup aneh liburnya teman-teman. Ternyata tempat ini juga menyediakan fasilitas yang tersaji di kebun Pak Budi sudah sangat lengkap. Di antaranya kafe, restoran, cottage minimalis, rumah dunia, rumah panggung, minimarket, ruang meeting, musola, gazebo, hidroponik, cottage, dan juga klinik. Begitu lengkap teman-teman di sini. Thank you.
sekian dulu sampai di sini liputan saya dari wisata edukasi Pak Budi. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai saran dan kritik, bisa mengisi kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan juga tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.